Halo, selamat datang kembali di Rosri Channel. Kali ini saya akan ngebahas pickup sustainer dari Face. Secara look, pickup ini menurut saya sangat bagus. Sangat, ya keren lah. Secara look oke lah. Secara kinerja, teman-teman sudah dengar sendiri. Ya oke lah. Ini bukan pengalaman pertama saya dengan pickup sustainer. Dulu saya pakai Fernandez Retro Rocket Elite. Buatan Jepang, saya pakai sekitar tahun 2001 sampai 2005. Nah, setelah itu, saya nggak pernah pakai sustainer. Dan baru kali ini, dan menurut saya efek sustainernya sangat bagus sekali, sangat bisa diandalkan lah. Tapi jujur, ada hal lain yang membuat saya penasaran dengan pickup ini, yaitu tone yang dihasilkan dari pickup ini. Jadi bukan sebagai sustainer, hanya sebagai pickup. Yuk kita coba. Oke, jujur saya ngerasa pickup neck-nya agak jomplang di sesi gain-nya. Jadi saya ngerasa pickup di bridge-nya lebih besar daripada di neck. Tapi coba kita cek di sound clean. Let's check. Oke, ya teman-teman sudah dengerin? Gimana? Teman-teman bisa nilai sendiri. Jadi apakah face sustainer ini recommended? Saat ini saya belum bisa bilang ini recommended, tapi best buy. Maksudnya gini, kalau teman-teman lebih suka pakai pickup bridge tanpa banyak menggunakan pickup neck dan membutuhkan sebuah sustainer, pickup ini bisa dijadikan andalan. Tapi kalau teman-teman tidak ingin mengorbankan tone dari pickup neck, this is not for you. Oke, semoga review ini membantu dan bisa menjadi acuan buat teman-teman dalam memilih pickup sustainer. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.